Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Cina TV. Salam sehat, salam sukses. Konco ngarit, konco ternak, konco tani. Ini di pasar Paingan, Wonong Kidul, teman-teman. Yang sangar jumbo bertanduk ini ada limusin, tapi kaki belakangnya kurang begitu istimewa. Ini saya potong ini. Berapa berapa bas? 35. Tiga puluh lima jare nih, wes Pak Yurung dong bas, durung dari segi posturnya long sasis ini sapi. Dari kepalanya. Ganteng juga ya, yang ganteng kayak singleton ya. Tanduknya juga wah kayak banteng teman-teman. Gagah. Seperti ini. Raga pira bas? 35. Wah, turunannya Bima Sakti. Arene putune Bima Sakti. Cicit. Ini minta manis. Berarti bukanya 35. Belum ada penawaran. Buka harga 35. Dinya pira mah, Bas? 30. Ditawar 31 mbak net ki pira niki? 31. Telur. Di net ki harga 32, 33. Sapi kok tinggi bos untuk mau bos? Gunung di. Udah dari Tojanan tuh. Tojanan. Cawangi, ke selatan. Ini dari sapi dari daerah Tojanan, Cawangi ya. Cawangi. Seperti ini. Oh. Mantap ini. Ini banyak super. Dari segi rupanya juga baik. Dari kaki-kakinya tuh belakang itu siang. Ini cuma pernah mandi aja ini. Enggak pernah mandi. Tapi dari daerah Todanan Pucawang itu, teman-teman. Kayaknya sapinya kotor aja. Tapi kalau cuma penawaran 30 baru. 31. Dan juga ini jumbo loh, juga harga 33 sudah deal. Untuk hari ini pasar Paingan ramai sapi-sapi jumbo. Durung payu gimana bos? Wah ini durung payu icah. Harap kok kono wae? Titik potong ya? Sapi dari Todanan. Seperti ini teman-teman untuk kualitas sapinya. Di pasar Paingan Wonong Kidul. Oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Ini dua ekor jumbo. Jadi hari ini yang dua ekor jumbo ini. Tapi masih kelihatannya jumbo. Masih ada yang bagus. Dua ekor jumbo kita coba ke arah sana. Masuk ke pasar, saya lihat ada kerumunan ramai-ramai. Dan inilah situasi dan kondisi di pasar Paingan. Kita coba ada yang long sasis juga tadi teman-teman. Wah ini sapi-sapi hari ini di pasar Paingan. Wah tempat di depan saya ini ada si Grandong ya. Ada si Grandong, putune Grandong. Oh, putune Grandong. Harga piro, Li? Harga piro? Jalur selawi limo, mintanya 25.500. Putune Grandong.
ada salah satu sapi pegon. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Mintanya 25.500. Dari segi posturnya, dari pantat-pantatnya, dari bokong-bokong aneh. Seperti ini bos ya. Seperti ini ya. Masih jogrokan. Oke, dan selanjutnya, wah ada jumbo lagi yang ini. Masih dalam pantauan bos Wafi. Limusin. Kopi nanti. Iki lo, dituntun iki. Telu siji jaluke. Jaluk telu siji. Limusin. Wes bedane no, ora. Sing siji iki yo cukup meneh. Ada si metal ya. Ini mintanya 31, masih bisa nego. Jadi kan mau baca dong. Kau pira baca dong? 31. 31. Mantap. Mantap. Sangar sapi ini. 31, yang ini 31, yang itu juga 31, harga 31-an ini. Yang ini bertanduk Pancek punyanya Mbak Jono. Yang ini enggak siapa tahu nih punya eh. Tapi ini mintanya 31. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Dua ekor sapi si metal dan juga ada limusin. Kita coba dari depan ya. Setelah dari belakang kita coba dari depan. Jumbo sangar 31 31. Ini Bas Jono. Yang ini juga 31. Terus juga ini ada pegonnya. Pegonnya rego piro, Bos? Iki lho. 30. 30. Warga 30 yang ini, pegon. 30 yang ini. Tiga puluh, tiga satu. Cocok nyai. Wah, sapi ini Mbak Jono yang ini kelihatannya limusin cross ya. Kepalanya si metal, tapi kecenderung ke limusinnya ini. Limusin cross seperti ini. Harga 31 up di pasar Paingan. Dari segi kaki-kakinya oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Kita ada yang long sasis mau di. Apa? Sedua itu aja lebih dong. Telu-telu. Oke. Oke, kita lanjut ke sapi yang ini satu. Ini juga long sasis, teman-teman. Ini ada limusin. Mantap ini.
long sosis rego piro lek? 38. 38. Wow, sapine. Sapi kondi ini mau. Ketri. Sapi dari daerah Ketri, ini long sosis ada limusin. Pengumuman Brahma Mustika HP-nya anyar. Dono. Brahma Mustika HP-nya anyar lur. Ah, ini inilah Brahma Mustika nganyari HP. Merek apa iku? HP silaan, Pak. Samsung. Merek Samsung, Bos. Brahma Mustika HP-nya anyar. Oke, kita lanjut ke sapi yang ini. Ini long sosis. Jaluk biru ki mai, jaluk biru ki. 60 juta. Kalau telu 8 60 juta. 2 ekor. 20 juta. 2 ekor toh. Karo sampinge toh. Ya. Dan ini 2 ekor mintanya 60 juta. Nah, ini limusin semua. Long sosis. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Dan 2 ekor ini dibanderol dengan harga 60 juta. Ini agak ada simetal-simetalnya yang ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Dua ekor minta 60 juta. Limusin cross dan juga limusin long sosis 60 juta, tapi sayang sapinya kotor banget, jarang dimandikan ini sapi. Sampai stabilisir lagi. Nah, ini mantan PM, mantan kita tanda ya. Hey, mantan kita tanda ya. Mantan, ikut kelotok aku. Ini mantan PMK ternyata. Ternyata. Depan juga iya tuh, kakinya depan juga kok. Si jini jaluk biru lagi mau? Orang di doi, orang mau turut gane nih. Loro, jaluk sepeda. Nilai sapi malang juga minta 60 juta. Seperti ini. Sampai sekarang belum ada penawaran lagi. Tukul ini. Oke, teman-teman, demikian live kami di Pasar Paingan, Winong Kidul, Pati, Jawa Tengah. Ramai sapi-sapi jumbo, sapi-sapi monster ya. Oke, semoga bermanfaat menjadikan informasi tentang perkembangan harga sapi hari ini. Terima kasih yang selalu pantengin channel Jinak TV. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.